Buffet atau yang dapat diartikan di kamus Wikipedia adalah prasmanan, yaitu sistem yang melayani makanan, di mana makanan ditempatkan di daerah publik. Pengunjung umumnya melayani diri mereka sendiri. Buffet ditawarkan di berbagai tempat, termasuk hotel, restoran, bahkan di kegiatan sosial sekalipun. Selamat siang semua. Selamat datang di Sansing Restoran. Hari ini kita ada acara buffet dengan menu ayam bumbu rujak, sambal goreng ati, dan sate lilit. Setelah itu ada mini bagelen, blueberry sweet bread, meat floss roll, dan pineapple sweet bread. Kalau gitu silahkan menikmati hidangan dari kami. Restoran prasmanan biasanya menawarkan all you can eat, yang artinya semua makanan bisa kamu makan. Menarik bukan? Seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, mahasiswa dari kelas patisserie dan tata boga dilibatkan bersama-sama. Layaknya chef handal, baik kelas patisserie dan tata boga tidak mengalami kesulitan dalam membuat produk yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Sebab dalam kesehariannya, para mahasiswa memang sudah terbiasa dengan pola belajar praktek langsung. Ya, ini kebetulan temanya kita hari ini Indonesian cuisine. Jadi ini contohnya kurang lebih makanannya ada sate lilit. Ya, sate lilit. Terus tiap harinya kita macam-macam, ada American cuisine, terus Jepang, Asia, terus bisa vegetarian. Jadi temanya sekarang Indonesia. Sistem di sekolah sini kita setiap harinya praktek, sekedar teorinya sedikit aja, sekedar anak-anak tahu tentang apa teori dasar dari kuliner itu sendiri. Sistem belajar di sini kita lebih mengutamakan praktek, jadi kita lebih banyak praktek, teorinya lebih sedikit karena di sini kita diutamakan di praktisinya. Ingin buka usaha sendiri karena udah banyak ilmu yang dapat dari Tristar, terus servisnya juga dapat, jadi nggak apa-apa kalau ingin buka usaha sendiri. Tapi senang ya? Iya senang, manajemennya juga ada. Setelah hidangan siap, baik dari kelas patisserie dan tata boga, masakan yang mereka buat ditempatkan di area publik. Tujuannya adalah untuk dapat dinikmati bersama-sama dengan rasa sukacita.